nama saya Engatus Matoka, maupun Nomsen 1. Ini saya akan membahas tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Menjelaskan tentang hewan herbivora terlebih dahulu. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora adalah gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak mempunyai gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam, berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong gigi seri. Contoh hewan herbivora adalah kuda, kambing, sapi, jerapah, gajah, kelinci, rusa, unta. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Ciri-ciri hewan karnivora adalah hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil, yang berguna untuk memotong makanannya. Contoh hewan karnivora adalah harimau, beruang laut, elang, ikan hiu, serigala, beruang salju, singa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hewan omnivora. Hewan omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Ciri-ciri hewan omnivora adalah hewan ini memiliki susunan gigi tersendiri, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan omnivora adalah sipase, landak, babi, beruang, tikus, dan lakun. Terima kasih, sekian penjelasan tentang hewan berdasarkan jenis makanannya dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.